Syukran kathira. Jazahullah ahsanal jaza. Jazaan kathira. Al-maw'idhatul akhirah. Narju min sahibil fadilah. Al-alim al-allamah. Al-Syeikh al-Rabbani Maimun Zubair. Muassisul Mahadil Anwar Saram. Wa minhu aidan nastamirul barnamij biddu'a. Wa alihi falyatafaddal mashkura wa maqbula. Tausiah yang terakhir akan disampaikan oleh Jadduna Romo Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat wa bidzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi at-tahirin Zabil mahfakhiri wal karamat wa ashabihi alladhina nalu bi suhbati nabihi a'azamal maziyat wa afdalal ad-darajat. Amma ba'd. Fadilati ashabil fadail المشايخ المكرمين المعظمين عند الله ونحوس خصوصا حضراتي المكرمين والمكرمة المشايخ الذين جاءوا من بلاد العرب الشيخ بروفيسور دكتور Fathi Al-Khijazi wa Syekh Muhammad Rajab Dib wa man fi ma'iyatihi para sesepuh-sesepuh sedaya saya saking tamu-tamu saking pejabat pemerintah khususipun penyanyipun Bapak Menteri Pendidikan atau ingkang wakili poro pejabat-pejabat saking daerah Banyumas baik sivil TNI atau Polri ingkang rawuh poro masyayikh kiai-kiai habaib ingkang kathah rawuh wonten ing dalu menika poro pengasuh-pengasuh pondok pesantren sae pesantren ingkang awal sani pesantren ingkang dipun sebat-sebat pesantren menapa menika ta at-taujih
niki pesantren ingkang saestu-estu kula tasih menangi bisan kula ramanipun anak kula Zuhrul Anam setunggal salah satu apa menopo ingkang dipun rintis dening ahli ilmu akan kita lihat bali kita tingali napa ingkang dipun ngendikaken kawula ingkang terkesan dumateng penyanyipun muassis pondok pesantren mriki napa ingkang dipun ngendikaken saking penyanyipun Mbah Kiai Khalil Harun. Mbah Kiai Khalil Harun ingkang ngasuh wonten Kasingan Rembang. Kiai Khalil Harun adikipun Kiai Umar Harun ingkang ngasuh pondok pesantren sarang ingkang agung. Soho sami napa ingkang dipun ngendikaken sami kalian besan kawula ingkang saking Cirebon ramanipun samangke ingkang dados Ketua PB Nahdlatul Ulama. Sinten? PBNU ketuane Said Akil. Sami Kiai Akil Sirat kalian besan kula ingkang mriki. Salah setunggal asar sebagai apa yang berkali-kali kalau cuman mendikakan dening penyanyi pun Syekh Ad-Doktor Profesor Dr. Fathi Akhijazi Dr. Muhammad Ibn Rajab Dib ikan kalih-kalih menikah sami saya ada hubungan kali-kali menika torekotipun torekot Naqsyabandi. Naqsyabandi Kholidiyah. Kula mundut saking Syekh Diauddin. Syekh Diauddin, Dr. Diauddin, Dr. Abdurrahman. Saking penyanyipun Syekh Najmuddin. Sengseh Azami, saking Amin Al-Qurdi ingkang kagungan kitab Tanwirul Qulub. Alhamdulillah, syukur kula datang Allah dalu menika. Apa yang dulu saya alami, kula mondok niku namung datang Lerboyo 3 tahun. Ning alhamdulillah nalika semanten Mbah Manap Mbah Kiai Abdul Karim sangat dekat saya sebab mantunipun ingkang ketinggal Kiai Makhrus bin Ali menika salah satu daripada alumni mutakhirid Pondok Kasingan sami kalih pisan kula mriki sami kalih kiai ingkang dados pisan kula ramanipun ketua PBNU samangke apa itu terjadi kula dateng Lirboyo ndelalah kersane Allah ingkang mucal kula kathah penyanyi pun Kiai Makhrus Ali, weton Kiai Khalil, sami kalian pondok beri.
muridipun Kiai Khalil Harun. Wonten pondok pesantren sebagai santri ingkang paling sepuh. Panjenenganipun Kiai Besan kula Cirebon. Ketua pondoke pesantren, ketua pengurus nalika semanten. Panjenenganipun Mbah Suyuti bin Khalil. Apa yang mengatur sebagai gerakan keaneman ditampilkan di umum niku ugi saking Rembang Kiai Masrur. Kiai Masrur salah satu daripada cucu moro tua kula Kiai Baidowi lan keponakan saking Mbah Suyuti Khalil. Ya Allah ya Rabbi, ditambah kula salah satu murid ingkang saking Rembang ugi putune Mbah Khalil, putune Kiai Umar. Ini asar labet. Asar labet dengan dikaken dening Allah Subhanahu wa taala men Al-Qur'an Karim wa naqatubu wa ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin wa naqatubu ma qaddamu. Aku tansah nyatet segala apa amal yang mereka lakukan di masa hidupnya, masa dahulu, masa hidup. Jadi apa yang masih hidup amal itu dicatat oleh Allah dan akan dapat balasan dari Allah. Satu-satunya apa yang dicatat itu ada bekas asar. Asar daripada apa yang dimiliki sebagai ilmu asar zikir. Sebagai ilmu asar mempunyai perkembangan di generasi yang pada sesudahnya. Ini alhamdulillah dalu menika Syekh Rajab di Marraten tasyarrafa indi wa zara indi. Insyaallah niki putrane Dr. Muhammad Rajab. Saya kunu insyaallah saya ati wa yatasyarraf inda manzili insyaallah dengan siapa yang fi ma'iyati. Saya kula mongso rumangsa bingah dalu. Rumangsa bingah wonten ing wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban iki wulan yang disebut-sebut wulan Rasulullah. Wonten hadis Rajabu Syahrullah wa Sya'banu Syahri wa Ramadhanu Syahru Umat. Rejab wulane Allah, Syaban wulanku, wulane Kanjeng Nabi, Ramadan wulane umatku. Rejab ruwah, Syaban Ramadan renteng. Allah ngendika minha arba'atun khurum. Wulan iku akeh rolas. Rolas setahun rolas ulan. Inna iddatasyuhuri indallahi sana syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khuruj. Wulan munggo Allah sing paling dimulyakno iku papat.
setahun rolas bulan. Niki bulan Komariah, bulan Rembulan. Bulan Rembulan rolas Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zilhijjah, rolas. Rolas iku minha arba'atun khurum. Ono papat sing paling dimulyakno. Iku luwih dhisik. Papat. Ditafsiri hadis wahidun fardun wa salasun mutawal. Sing siji ijen Rejab. Sing telu renteng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki sekawan. Jadi Quran mempunyai pilar empat. Niki penting. Kemuliaan bulan sing jadi pilar papat. Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pilar. Sampai sebagai bangsa Indonesia mempunyai pilar yang empat. Niki ndelalah kersane Allah. Ndak satu pun organisasi yang mengandung pilar empat ini kecuali pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU. PBNU ndak ada kayak NU. P Pancasila. B Bhinneka Tunggal Ika. N Negara Kesatuan Republik Indonesia Harga Mati. Ya. U Undang-Undang 45. Ndak ada kayak NU ini ndak ada. Jadi saya yakin, Ainul yakin, kalau NU ini sudah nasionalis. Nasionalis religious. Religious nasionalis. Pasti Indonesia baldatun thayyibatun barakatun umur. Ini yang perlu. Loh. Pokoknya mulai kawitan bagaimanapun saya ini selalu mendoakan NU supaya bisa mencetak Indonesia baldatun thayyibatun warabun khabur. Ini kalau sudah nasionalis. Jadi nasionalis religious. Religious nasionalis. Coba Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diutus di negeri Arab. Yang mempunyai pilar empat kerendahan. La yujadu fil alam adna wa adna wa akhsar wa akhsar wa ahwan min biladil Arab. Tidak ada negara paling rendah kayak negara Arab. Sebab pilar empat. Negara Arab itu jahiliyah. Hamiyata hamiyatal jahiliyatil ula. Tidak ada. Semua ada sudah bisa nulis. Illal Arab. Jahiliyah. Wis jahiliyah lor ummiyah buta huruf. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Ini hal. Bangsa Arab buta huruf ummiyah, jahiliyah, ummiyah, maskanah, miskin. Faina al-Arab laisa hunaka illa tarakumul jibal wal-aramil. Hanya
padang pasir yang tersebar dan tumpuan batu. Tidak ada negara yang miskin kayak Arab. Tidak ada masakan Arab, tidak ada. Kalau Jawa, mpoh, gudeg Jogja, pecel Kediri. Nah, sini apa? Ada. Arab miskin, tidak ada masakan. Jadi makan apa saja itu hasil daripada memburu binatang. Itu Arab. Jahiliyah, ummiyah, maskana. Nomor 4, ada musakafah. Haluna kalil arf sakafah, mafi sakafah. Melatu jadi sakafatul arf. Falamma buiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalat tilkal mahanatil arba'ah. 4 ini hilang semua. Buta huruf hilang. Keilmuan banyak. Sebelum tersebar karangan dengan tulisan ABCD, Arab terlebih dahulu kitab dikembangkan di zaman tahun 500-600-an. Jadi Arab hilang buta huruf, hilang bodoh, hilang kemiskinan. Nasi yang enak semuanya dibawa ke Arab oleh Nabi. Bukhari, Mindi, Biryani, Kabuli, Uzi. Sing enak-enak limon ini. Mulanya saya mesti sayang. Indonesia kok isi jadi kaji pramuka ya Allah. Ngeliwet. Nah, mesti ini kaji ku suke ning restoran. Lima ada agennya yuk orang disiungkan. Ini Indonesia. Indonesia harus kebun Islam kalau ini rame nih. Masih masuk manusianya diekspor. TKW, TKI. Dongnya aku nak ini Mekah sungkan. Mergo endi rumah tangga, lu sing dadi pelayane kok wong Indonesia. Coba Nabi memberantas 4. Papat ini diberantas oleh Nabi. Kemiskinan Arab orang miskin. Sebab sakmuse Kanjeng Nabi menguasai kekayaan Yahudi Khaybar. Membuat pesta yang besar. Segala masakan dunia didatangkan di Khaybar oleh Nabi. Sampai Kanjeng Nabi pertama kali penyakit, kena penyakit racun. Urung sampai dilebokno. Lagi mangap, iki ngene ditampel oleh kajib. Racunnya iso kena ilate kajib. Merjuang nong Arab, jadi wong sing mangane enak-enak. Coba. Hilang. Kemiskinan hilang. Wong Arab suge-suge. Wong sampai saiki wae wong arep gegere kaya ngono dhewe padha nglancar ning Indonesia. Ini terus terang saja. Yuk Nabi kabeh. Jadi bu'itha Rasulullah li 4 pilar. Saya yakin kalau sudah 4 pilar ini yang mempunyai huruf besarnya hanya PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Ya. Undang-undang 45. Niki nek wis NU ini bisa mempersatukan umat Islam. Pokoknya kula teng pundingen kepengin. Api Indonesia iki yang umat Islam 90% yang ada di mana-mana itu. Satukan menjadi satu. Kaya jene Kanjeng Nabi mempersatukan bangsa Arab. Bangsa Arab ono Jurhum, Qahtan, Badui, Quraisy. 4.
4 suku Quraisy sing asale ora wong Arab ning bangsa Arya turunan Ibrahim. Sing Arab Qahtan turunan raja-raja. Ana Jurhum yang dijak besanan karo Nabi Ibrahim julehno Ismail. Bedui sing sampe saiki dhe bedui. Ijeh nganggo igal, igal iku maknane dicancang ora iso serbanan. Lah saiki kuwasa wis sampe bedui. Rupane Wahabi. Wong najet iso kuwasa igale isih di malah diresmekno dadi pakaian resmi bangsa Arab. Niki sampean angen-angen. Kulo niki kepengin Indonesia ini yang jadi panutan, yang sekarang ini muat contoh, Indonesia diwat contoh, penyantresan. Berapa orang meninjau di Indonesia? Kula wingi niku sampai ditamoni saking Israel, resmi. Diantar kalian, napa Katib Amnahdlatul Ulama. Ditanya masalah Indonesia. Saya jawab, apa anane? Ini belum, saya jawab ini belum. Belum itu durung. Lihat saja, Indonesia ini semakin lama, insya Allah semakin tambah akan jaya. Saat ini lagi abtadi ul imla. Abtadi ul imla. Sembayang itu rame di Indonesia. Kulo cilik niku sembayang mau 10% zaman Londo, 35. Kulo tahun 35 itu di Surabaya, di Semarang. Saya lihat 10%. Meningkat 15%. Zaman Pak Harto jadi presiden pisanan 20%. Lu saiki roh-roh. Ora mung wong NU tok Muhammadiyah, PDI akeh sing sembahyang sakniki. Wani saya yakin ainul yakin terus terang mawon. Kapan Indonesia mau kalau sudah religious nasionalis. Padha karo Nabi. Nabi ngangkat bangsa Arab pekir jadi sugih. Miskin jadi sugih. Kurang apa ini? Buta huruf melek huruf. Bodoh jadi pinter. Orang di budaya, budaya Arab ditiru. Kopiah putih. Sampai biar kopiah putih ini wis kaji. Lu saking kepikine di budaya Arab urung kaji nganggo kopiah putih kabeh. Niki. Apa yuk kok gak isin? Kalau nanti ini kopi. Apa tak kon wis kaji tau loh.